jadi kayak karena nggak punya sibukan gitu ya, di dalam rumah bingung mau ngapain gitu kan, jadi ya udahlah itu, daripada gigitin kursi kan mendingan main TikTok udah, jadi dan menghibur orang, karena ternyata banyak orang yang stres. Akhirnya saya bikin konsep TikToknya juga kan beda sama yang lain. Kalau yang lain kan joget-joget, kalau saya joget-joget takut banyak orang yang muntah kan karena saya jelek kan. Jadi saya main, ya main web komedi istilahnya. Itu terinspirasi dari mana nih? Tahu, muncul begitu aja, tiba-tiba pengen begitu, bikin segala macam. Ya ngerti saya juga, kadang-kadang lagi ini ada ide masuk. Sendiri kenapa tuh bisa jadi TikTok juga? Nggak ngerti sih, saya tadinya kan kalau saya main TikTok, ya ampun bapak gitu. Sekarang saya yang kebalik, ya ampun. Jadi dia yang... Iya malah lebih sering juga tuh kayaknya. Bukan nih, lebih sering lagi, udah. Sekarang udah MM-an ini apa, yang like-nya udah, yang sukanya udah banyak, lebih banyak dia dibandingkan saya. Kadang-kadang manas-manasin, pak aku udah segini nih. Itu biasa buat TikTok sehari berapa kali atau ada? Kalau istri saya bisa seringnya 2-3 kali sehari. Kalau saya dulu banyak, 3-4 kali. Kadang-kadang teman-teman artis di lokasi bisa bikin juga. Ya kalau pas lagi ada ide, kadang-kadang kalau lagi nggak ada ide bingung, teman-teman artis ada yang cemburu. Mohon maaf, ada beberapa teman artis yang saya tahu katanya cemburu, dia kesal sama Kang Diki karena ada bikinin. Padahal saya bikin itu nggak apa ya, muncul dengan sendirinya. Jadi nggak semua artis bisa saya bikinin. Jadi kalau pas lagi teng, ada teman artis yang, gue bikinin, keluar. Jadi alhamdulillah ada yang lucu, ada yang nggak sih, ada yang lucu. Nah kalau lagi ngamut diminta juga susah, Kang ayo dong bikin-bikin, jadi nanti sampai sinetronnya selesai saya nggak bikin-bikin, bukannya apa ya, bukannya pelein, bukan emang idenya nggak keluar mau diapain. Tapi pernah nggak ada kayak misalnya yang komen-komen minta challenge apa gitu, tentang bikin TikTok apa gitu? Oh enggak, jadi saya berusaha untuk hadir, jadi saya biasanya bikin video khusus enggak, atau bisa duet saya duetin orang enggak. Kenapa? Karena saya berusaha untuk hadir. Jadi kalau cuma satu orang, yang lain kan nggak dapat. Jadi ini yang terakhir. Okay. Sama anak-anak gimana? Ya? Anak-anak cuek. Kecuali anak nomor 2 baru belakangan. Dulu sih jijik, sekarang malah seneng. Main jijik. Tapi pernah pengen diajakin gitu nggak sih? Sekarang udah mulai. Cuman anak nomor 3 sama nomor 4 sama nomor 1 ya. Menantu nggak. Cuman saya aja sama istri sama anak 2 masih suka. Cuman saya udah bukan istirahat tapi ya kerjaannya sekarang udah mulai pusing karena beda mikir kan, kalau nulis kan mikirin buat besok tayangan nilai itu apa. Udah lumayan. Lu artisnya siapa, nyebelin kan enggak kan gitu kan. Kadang-kadang kan ketemu artis yang luar datang stres. Jadi pikiran mungkin ya, tapi kalau saya jadi pemain masih bisa tuh bikin karya apa. Kalau pemain kan kalau jadi artis cuma rasa sebenarnya doang. Bakal ngajak siapa lagi nih buat bikin video di TikTok? Pengen deh. Belum ada rencana sih. Cuman kemarin pengen ngobrol sama, karena Komeng udah bikin YouTube nih baru sebulan ini, namanya Komeng Info. Cerita, bang, teman kamu barengan aneh. Yaudah, ntar aneh ke rumah ini deh. Ngapain samaan kayak begitu, gak tau lah. Emang pengaruhnya kayak gitu lah kurang lebihnya.